Assalamualaikum bro, ini saya berada di Sumber Timo. Sumber yang masih tawan, sekarang saya mau mandi. Dan bismillahirrahmanirrahim, mau mandi karena di rumah airnya tidak mengalir dari PDAM. Tapi Sumber Timo sangat melimpah dan belum pernah dikunjungi atau dijamah banyak manusia karena tidak ada yang merawat. Nah, sekarang waktunya kita mandi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, selesai mandi, airnya sangat segar sekali. Nah, dan air yang begitu melimpah, belum ada yang memanfaatkan, mudah-mudahan dengan video ini ada yang peduli sehingga bisa memberikan manfaat yang lebih luas dan lebih banyak pada masyarakat. Bagaimana bumi Madahyo? Begitu besar sumber mata air ini, kekayaan alam yang sangat melimpah, yang belum tersentuh dan masih kawan. Suasananya dalam sekali dikenal oleh manusia seolah sendirinya, airnya sangat segar dan jernih. Sumber mata air Timo, luas sumber mata air, besar, tentu sumbernya tidak, satu keluarganya, tapi hanya beberapa yang besar, dan menghasilkan begitu besar mata air yang belum tersentuh, semoga ada kebetulan. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Waktunya saat kita pulang. Us. Nah, ini hadiah perjalanan untuk dibawa di kamar. Nah, ini hadiah besar. Hati-hati. Nah, pulang. Perjalanan yang cukup menantang untuk mencapai sumber mata air Timo. Ah, nanti dulu. Us. Nah, sudah hampir habis tangganya. Wah, terus. Oke. Hei, sayang cek. Aku. Kondisinya. Ayo, lumayan capek. Hush. Ayo, suasana masih hutan. Lantara. Itu bukit. Pegang dulu. Suasana asli. Perbukitan. Alamnya indah sekali. Lo, itu. Oke, okay, tapi gak mana lagi. Tolong. Data terlantik. Nah, di sumber mata air. Sumber Timo. Nah, ada tinggal sini. Yang di atas, sebenarnya di bawah. Nah, kering. Nah, itu ada sumber air satu. Nah, itu beras. Saya akan melihat di dekat sumbernya. Nah, kosong, tidak ada air mengalir. Nah, ini sisa-sisa. Bisa hujan. Nah, kering. Kering. Nah, ini sebenarnya dari sini ya, di selat lain. Kelihatan sangat banyak sekali. Airnya. Nah, itu dari dari kulkumi. Nah, sangat jenis sekali. Nah, seperti yang sana. Nah, dari kulkumi ini. Nah, atasnya ada ranawi. Nah. Nah, ini nanti yang ada airnya. Tapi muncul dari kulkumi sebenarnya. Nanti kita menuju sana melihat sumbernya lagi. Ini yuk, sip. Nah, kita tangkap air. Oh, luar biasa ya. Menurut kita bisa menarik sekitar. Sumber yang luar. Ini menurut kita bisa dilihat di sana. Terima kasih.